Kanit Binpol Masat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna dengan didampingi Kasubnit Binpol Mas Bribka Endrianto melaksanakan silaturahmi yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan himbauan Kamtibmas kepada para jemaah Masjid Jami Al Ikhlas. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Masjid Jami Al Ikhlas Ustadz Hasbi, tokoh agama Ustadz Ismail, serta para jemaah Masjid Jami Al Ikhlas sebanyak 25 orang. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Binpolmas AKP Udan menyampaikan beberapa hal diantaranya perihal keamanan lingkungan, peredaran gelap narkotika, tawuran antar warga, serta penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV, Salam Tribrata.